Salam damai untuk teman semua. Semoga teman-teman semua selalu berbahagia dalam kedamaian hidup. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dan semoga video ini dapat bermanfaat. Teman-teman, Tuhan, setan, hantu, nyawa, surga, neraka, dosa dan lain-lain adalah konten dari agama. Definisinya agama ada untuk membuat semua baik, tapi faktanya tidak. Kesadaran atas dasar kemanusiaanlah yang buat semua baik. Bayangkan jika materi-materi di atas tidak muncul, maka tokoh agama mungkin tidak ada lagi pekerjaan. Logika simpelnya jika manusia tidak percaya salah satu agama, tapi dia memanusiakan manusia, apakah ketika dia mati akan masuk neraka? Jika iya pasti ada yang salah dengan agama itu. Saya sendiri bukan tidak percaya Tuhan karena saya percaya segala sesuatu ada karena ada yang mencipta. Konsep penciptaan semua yang ada saat ini bergerak secara logis dan itu bagian dari sistem yang diciptakan. Namun dengan keterbatasan, kita tidak bisa membuktikan seperti apa Tuhan itu, jadi saya memilih untuk tidak ingin lebih jauh memahami itu. Namun untuk materi-materi lainnya jelas itu seperti hasil imajinasi manusia, untuk menguatkan konsep agama itu saja. Saya setuju dengan konsep surga, kenapa harus menunggu setelah mati, kenapa tidak saat ini saja, saya ciptakan surga saya sendiri. Sains memang belum bisa membuktikan, tentang materi agama itu hanya imajinasi manusia, tapi sains sudah bisa membuktikan bahwa bumi ini hanya sebesar sel di alam semesta ini, apalagi manusia mungkin seperti kromosomnya untuk menghidupkan selnya. Jadi bisa dibilang manusia tidak utama dari penciptaan alam semesta ini. Salam kemanusiaan dalam logika yang merdeka. Nikmati bumi ini dengan sepositif mungkin, karena ketika kita mati faktanya kita tidak bisa apa-apa lagi, mengenai apa yang akan terjadi semua masih asumsi dan imajinasi.